Halo teman-teman, langsung aja kita gas KHA Bos ya. Masih kelak minggu ini. Tapi room-nya gampang banget ya guys ya. Yang penting kita nggak mati, nggak pakai food, sama pakai buff 4 kali ya. Jadi di sini hero buff gue itu adalah Elate sama Gouter Ijo. Ulti Elate itu termasuk buff juga ya. Nah, di sini paling penting ya. Pertama kita pakai kartu begini sama geser 1 kali kartu Elate ya. Gunanya apa digeser 1 kali? Supaya nanti next turn kita bisa ulti rush sekaligus pakai satu kartu Taunt Diana ya guys ya. Nah, pembukaannya kalian contoh saya aja ya, seperti ini guys. Nah, di sini penting ya, kita perlu kena poison ya. Kalau nggak kena poison lebih bagus kalian ulang ya. Kenapa? Karena setiap kali hapus debuff itu poinnya gede banget ya, 60 ya guys ya. Oke, ini kita geser 1 kali, 2 kali, langsung aja pakai kartu tonnya Diana guys. Nah ya guys ya, ini sekali hapus ini gede banget ya, 60 per debuff yang kita hapus guys. Jadi kalau ada 5, 60 kali 5 tuh, buset ya, 300 langsung kita dapat guys. Nah, di sini kita perlu kena poison sekali lagi ya. Kalau nggak kena poison lebih bagus kalian pulang ya. Oke, kita pakai begini. Begini. Nah, ini ulti Elate kita taruh aja di belakang. Kenapa? Karena setiap kali kita pakai buff ya, ini basic statnya si Kelak itu nambah ya, guys ya. Nah, ini ulti Elate ini hapus debuff ya. Siap-siap panen poin lagi nih, guys. Tring, nah 60 kalian tadi lihat gak itu? Kalau nggak lihat kalian bisa slow motion, kalian pause ya. Itu sekali hapus debuff 60 ya, termasuk ultinya juga, guys. Jadi kita dua turn udah recovery 2 kali, udah panen poin banyak banget. Selanjutnya, ini tergantung RNG ya. RNG-nya moga-moga bagus ya. Ini termasuk RNG-nya jelek ya guys ya. Kenapa gue bilang jelek? Yang bagus itu RNG-nya adalah ceset dan kartunya TM. Ingat ya, kalau kalian dapet kartu bagus tuh, ceset sama kartunya TM. Nah, yang lain itu nggak kepake guys kartunya ya. Please! Kasih gua kartu ceset sama kartu amplify ya, jangan kartu TM dikasih Uria guys. Nah, satu biji, wah kurang ya. Kasih satu lagi ceset baru mantep nih guys. Tapi nggak apa-apa lah ya, ada ultinya si Diana. Kita ngeheal dulu guys, sambil buang kartu-kartu nggak guna ini ya. Oke, ini darah Kelak masih separoh ya guys ya, jadi kayaknya nggak mati nih guys. Cepet. Apalagi Elate ya, damage-nya nggak bisa diharapin. Uria juga cepet guys, cepet. Nah, ulti Diana ini cepet juga guys, 1 per 6 ya, kalau 6 per 6 mati kali ya. Oke, ceset, waduh kartu TM ini udah mantep nih guys. Ada ceset sama kartu TM, ini yang gue bilang RNG dewa ya, oke. Passion ya, kalau udah ulti Elate ini Kelak nggak bisa ngapa-ngapain guys. Jadi kita ceset sekali ke Gouter. Habis itu kita pakai kartu Diana. Habis itu buang kartu sampah. Oke, pakai kartu begini aja ya. Rank 1 juga mati guys karena darah Kelak ini udah sedikit. Cepat. Oke, udahlah. Wah, udah clear ya pakai buff 4 kali guys. Dibacok rank 1 juga mati guys. Trot. Nah, mati. Kita putus satu kartu ceset. Please. RNG dewa. Gua nggak minta banyak-banyak. Satu, wes. Malah dikasih lebih guys sama bonus-bonus kartu TM ya. Oke, langsung aja kita ceset Gouter pakai. Nah, ini hakiki banget ya. Gouter gua rank 3 guys. Jadi ada bonus buff ya. Ini TM gua damage-nya menggila nih guys. Menggila. Aduh, gua kira 1 juta tuh ya. Cerot, pasti mati dah 100%. Tinggal kita lihat skornya. Skornya ya. Oke, skornya tembus 9000, please, please, 9000, tembus. Nah, oke, okay, yes, kita tembus ya, 9000, easy peasy ya guys ya. Ini saya geser ke bawah, kalian bisa lihat skornya. Skor HP 1100, ya, dikurangin poin 325 ya guys ya. Ini kita sapu bersih semua. Oke okay guys, mungkin sampai di sini aja video saya hari ini. Sampai ketemu lagi di my next video guys. See you guys, dadah.